Halo semuanya, selamat datang di Kepo Films. Di episode kali ini kita akan coba makan-makan ya. Yoi lah. Lebih tepatnya kita akan makan dari Golden Lamian. Apa sih itu? Yaitu extra spicy beef ya. Spicy beef. Ini kayak mie gitu. Sebenarnya alasan gua ngebeli ini apa tuh? Karena gua keseringan melihat iklannya Tan Boy Gun makan ginian di YouTube. Dari Golden Lamian yaitu extra spicy beef Lamian. Dari Golden Lamian. Golden Lamian. Golden Lamian. Kayaknya enak. Jadi coba-cobalah sekalian lah ya. Testingnya ya, testing. Dan kita ini pertama kali ya makan Golden Lamian ya. Pertama kali. Karena kita sadar kita kurang mampu, jadinya makan ini yang miskin lah bahasa halusnya. Iya, ini di bill-nya berapa? Totalnya itu 127.000 dua ini ya. Oh, dua 127. Heeh, okay. Tapi karena kita pakai promo enggak segitu mahal. Tadi cuma habis berapa? Gocap. 50.000. Iya, jadi ya segitulah harganya. Kalau di total di Grab itu 127.000 sudah sama pajak. Nah, saya kita coba. Ini extra spicy beef di aplikasi Grab-nya itu bisa 3 level, level 1 2 3 pedasnya. Iya. Kalau lu mesen level 2 yang ini ditulisin level 2. Di sini kelihatan enggak? Keterangan ya sini. Dan di sini gua nulis gua mesen yang level 1. Maksudnya tadi gua bilang level 1, Bu. Enggak, lu level 2 lu. Wah, lu. Terus ini dapat sumpit sama dapat bumbunya terpisah, kuat buah, terpisah. Iya, iya, iya. Nih kalau kita lihat packagingnya keren. Iya, iya. Ini simpen kali ya, simpen kali ya. Buat bekal kampus. Buat bekal. Oke, ini langsung aja kita coba buka ya. Ya. Oh, ada ininya nih. Ada di, oh gua enggak. Lu enggak? Gua berkualitas ini ada anjay. Ada ya? Oh iya, ada salah tipnya. Gua kira ada apaan. Gua enggak ada. Oke. Okay. Sudah dibuka, wah. Wow, ramai sekali di plastikinnya. Ramai sekali di sini, ada lemon di sini. Lemon, ada telur juga. Ada sambal 2. Ini minyak loh. Iya, yeah, minyak bawang. Ya? Iya. Minyak bawang ya? Bawang nih. Bawang sama sambal. Sambal gua kurang tahu juga ya. Oh, berarti ini tuh, coba lihat sambal lu. Apa? Bedanya sama sambal gua levelnya. Oh iya ya. Bedanya apa ya? Cuman mungkin kalau yang jumlahnya level, kali jumlahnya. Kagak, yang level 1 lu makanya. Udah gitu doang, oh, iya, iya. Semuanya gitu kan ya. Sebenarnya feeling pribadi ya. Apa bedanya cuma di bungkusnya doang ada tulisan level ya? Gak tau juga sih. Dari taruh bawah aja. Oke. Okay. Ini dikasih plastik lagi ya. Ini bagus ya. Higienis. Secara itu ya, secara packagingnya. Oke, okay, kita lihat dari isinya itu ada daging, ada telur, ada sayuran, sawi sama gak tahu ini apa, kayak bawang. Daun bawang. Kayak bawang goreng juga ya? Daun bawang. Iya. Sama daun bawang, tapi bawangnya udah nggak terlalu itu ya, nggak terlalu crispy yes. Lagi. Terus ini sama sini no di sini, kayaknya nggak jatuh ya, aman ya? Aman lah ya, nggak jatuh ya, gitulah. Langsung aja kita kasih kuahnya. Langsung aja kali ya. Ini kuahnya kita kasih semuanya aja lah ya, sesuai dengan apa yang dikasih sama Golden Lamiannya. Pak susah juga ya Pak ya, kita nggak punya alat yang mempercepat gitu ya. Pada bisa gue. Ah, ribet anjingnya. Ya, coba kita tuang aja langsung ya semuanya. Wah, banyak juga bro kalau dituangin semua. Jangan semua deh gue. Gue semua. Evaluasi dari lu aja. Ini kita kerendem. Kerendem ya. Kerendem ini ya. Tumbah kan? Pinter banget gue ya. Oh lu gituin? Oh, iya. Mantap. Terus ya. Langsung aja kita masukin. Gue gak tahu ini perbedaannya apa sebenarnya sama atau beda. Beda sih kalau kata gue. Tapi kayaknya beda ya. Ini bumbu kayak racikannya. Iya lah, begitu. Ini sepertinya ininya, minyak ini. Teri gak sih? Coba lu cobain ya. Hah? Cobain dah. Teri aja. Apa rasanya gue dong? Ya. Ini asin-asin gitu ya? Teri, kayak teri mah gue. Begini aja asin-asin. Tuangin aja semua dah. Ketahuan banget ya kita makannya kayak teri. Ya bagus aja. Bagus. Pada sarden bansos sih. Sarden bansos enak. Cuman ini gak ada palanya doang. Duh, sama ini makan. Ininya kita coba dulu ya. Coba lah. Kita katro banget ya, bukanya digigit. Ya, semua orang juga kalau buka begini juga digigit pasti. Mager oh, iya. Ngambil gunting. Oh iya. Ini kayaknya sosnya, sambelnya juga apa sama? Sama sambel aja. Ini sambel pedes juga. Oh shit. Nih sudah. Jadi kalau beli ini gratis toilet gitu buat mulus langsung gitu. Nggak bisa ya kurang ya? Kurang. Sama ini dapat lemon kita.
Ini buang-buang plastik ya. Sobat tetap ginian dong ya. Apa? Demi melindungi lemonnya. Iya, ya. Mungkin kalau mau lebih environmental free gitu, ngasihnya satu buah ya. Ya jadi nggak usah diplastikin. Satu buah bisa. Kalau nggak yang beli dua dikasih satu buah gitu. Langsung diincerit aja apa langsung makan sih ini? Jangan dong. Incerit aja ya. Shit. Tung kita sampahnya taruh sini ya. Males gue bersihinnya. Ya jatuh. Dikokop guanya. Gak bisa bilang. Briefing maksudnya anjing. Jatuh. Bisa bikin malu gue lo. Kamera begitu. Aduh, ketahuan katronya dah. Ketahuan katro banget kita ya. Gak pernah meres jeruk anjing. Meres gue. Tapi jeruk perus bukan lemon. Dah. Ya, itu sama kita dikasih ya. Sumpit sama sumpit. Sama ini nih. Sama itu sendok tahlilan. Sendok tahlilan. Oke. Okay. Ini kita enggak dikasih tisu ya? Ada enggak sih di situ? Enggak ada, Bro. Enggak ada ya? Enggak ada, Bro. Dikasihnya ini lap. Ini mungkin bisa jadi lap. Bila jadi lap ya. Jadi lap. Udah susah enggak? Oke, ini udah jadi semuanya. Yoi, kita aduk dulu kali ya. Jadinya kayak gini, nggak tahu kelihatan apa enggak. Nah, kelihatan di kamera samping dikit, kamera depan. Nah, jatuh lagi kan kuah gua. Ya, pokoknya sama jadinya ya. Seperti itulah ya. Kita aduk dulu kali ya. Iya, boleh. Mantep, padat nih. Waduh, muncrat kan. Mie-nya itu tipikal yang rada tebel ya. Mie-nya cukup tebel, tapi bukan mie tertebal yang pernah gua temuin. Yang pernah temuin bentar tebel apa? Segini. Belum diproses tuh kayak itu. Anjing. Kita dapat daging seperti ini, potongan-potongan daging. Sama telur setengah matang masih? Sama dapat telur setengah matang. Iya, rada setengah matang. Matang ya. Jadi gue suka nih kalau telur kayak gini nih. Yoi, rada juicy-juicy gimana gitu ya. Apa sih biasanya? Apa sih bahasanya rada-rada cair-cair gitu lah, jangan sosok juicy-juicy. Oke, langsung aja kita sikat ya. Sikat, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kayak mie kari ya? Sekali lagi kali, Pak. Ya. Tadi gue gak mikir, lapar juga kan. Rasanya kayak itu. Kayak mie kari. Ya, apa ini karena faktor bawang tadi ya? Oh, gue kurang tahu juga sih. Tapi kalau tadi nggak pakai apa-apa tuh kayak bumbu kuning yang di tukang bubur ya. Mau referensi kita memang dikit ya. Iya, jadi ya itu deh. Kumis aja guys. Yo, gue mau nyobain kuahnya dah. Tapi jujur gue suka loh sama rasanya. Sama ada kayak oily gitu nih. Kayak ada oily-oilynya pas dimakan. Tapi kalau dari mie-nya itu lembut banget dan tebalnya itu masih bisa terkompromi ya. Iya. Enggak yang tebel mampus, banget gitu. Tebel banget enggak. Dan lembut banget mie-nya. Nih, kelihatan enggak sih? Kelihatan enggak ya? Ini seginilah. Sama-sama coba. Samping. Guys. Nah, itu mie-nya. Mie-nya enggak terlalu tebal. Tapi menurut gue pasti gue suka sih kalau mie-nya seukuran kayak gini. Jadi apa yang nggak tipis-tipis banget, yang nggak tebal-tebal banget kan? Gue belum coba daging, gue mau nyobain lah. Dagingnya coba kalian nih. Nggak alot ya, enak ya. Itu sih ini menurut gue sih enak. Dibilang lembut banget sih enggak, tapi masih kayak gigit gitu. Gigit ya. Emang kayak gitu, Pak. Maksudnya kayak gitu mudah. Iya, gampang. Enggak yang alat gitu. Yang keras banget, ya. Enak. Dan menurut gua level satunya itu udah berasa ada kick pedesnya ya. Udah, gak usah ngonten. Jangan dong, ini kan kita ngeluarin duit buat ngerekam. Oh iya, benar. Sekarang kita coba telur kuningnya. Kuningnya udah berasa ada kayak asin-asinnya gitu loh. Oh iya. Nggak yang kuning plain gitu, coba telur kuningin dulu deh. Iya. Enak banget ya. Kayak parah.
kayak putihnya telur asin kan itu udah ada rasanya. Mm-hmm. Kalau kuningnya telur asin itu kan nggak ada rasanya. Tapi kalau ini kuningnya ada. Wah, enak sih telurnya. Sama telur putih gue coba deh. Telur putihnya juga ada rasanya. Lalu main amai, gue penasaran jadi. Serius. Coba ya. Coba. Dan porsinya itu cukup besar ya jatuhnya, nggak yang sedikit. Jadi kalau misalnya kalian beli, lah ya. Kalian beli, setahu gue nih harga aslinya di Golden Lamenya itu sekitar 50.000. 50.000 ya. Kalau di Grab mungkin ada harga tambahan untuk Grabnya, tapi ini harga 50.000. Mungkin ini porsi 50.000 tergolong mahal nggak bagi lo? Menurut gue sih enggak sih. Menurut gue iya sih masih gimana ya masih. Worth to buy lah, apalagi mungkin kalau makan suasana di sana ya. Ini kan kalau di rumah dibungkus doang, kita nggak bayar suasana di sini ya. Kalau di sana mungkin lebih enak ya. Dan ini, wah ternyata. Maksudnya buat 50.000 buat porsi segini, sama buat tempatnya juga, menurut gue sih udah worth it sih. Intinya kita suka ya sama Golden Lamian ini ya, yang spicy beef ini. Wah kacau sih. Ini dagingnya coba lagi. Dagingnya di slice tipis gini. Mantap sih. Dagingnya nih. Kok rasanya gini? Kenapa enak? Enak ya. Kok rasanya gini? Kenapa maksudnya, enak? Kok bisa gini ya? Enak ya? Enak. Aduh. Ya udahlah. Pokoknya Golden Lamian yang extra spicy beef enak. Mungkin sampai kita bakal coba ke sono ya. Iya. Karena deket dari sini mallnya. Di mana? Di CCM. Oh, CCM ya? Ya? Ada deket. Ada. Kita coba makan di sono ya. Next time pasti kita ke sana. Mungkin kalau pandemi sudah lebih wajar. Guys, gitu aja video kita kali ini. Ini percobaan pertama kita makan-makan ya. Yoi. Kalau kalian suka kalian boleh like, kalau kalian enggak suka kalian boleh dislike, kalau kalian mau komentar sesuatu, beli apa asal masih wajar. Insya Allah kita hajar ya. Yoi. Oke, sekali lagi makasih yang udah nonton video ini sampai habis. Gua Kepo. Gua Boy. Sampai jumpa di video Kepo Film selanjutnya. Yoi. Thank you. Habisin dulu dah. Bener ini kagak bohong gitu ya. Enak sumpah, enak banget. Demi Allah dah. Enggak, yang telurnya lembut-lembut apa? Iya. Mie-nya juga enak ini. Gua waktu itu makan mie tebel kayak gini. Enggak enak yang tebel ini. Kalau udon lebih tebel dari ini sih dia. Iya, udon lebih tebel. Ah, kacau lah. Gua tinggal jom sendirian monyet. Next lah kita ke Golden Lamian nih. Gas kan. Dah, kan rasanya macam-macam ya? Macam-macam.